Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Bian Erino. Di kesempatan kali ini saya agak berbeda sedikit dari video-video saya sebelumnya yang merupakan tutorial dan cara kerja. Hari ini saya ada hal sedikit ataupun kepentingan sedikit untuk pergi mencari bibit ikan ya. Jadi ini dari kampung saya baru keluar dari rumah. Saya akan menuju ke suatu tempat ya, suatu tempat atau satu rumah di kampung berdekatan ya, kampung sebelah ataupun di desa sebelah. Nah, ini perjalanan saya menuju ke tempat rumah yang menjual bibit ikan yang saya akan beli. Saya akan masukkan ke kolam saya yang baru dipanen. Dan ini perjalanan saya gunakan motor ya. Di sini hari ini pukul berapa ya, pukul petang lah, petang lepas tengah hari. Pemandangan dan perjalanan ini sangat seru, mengasihkan karena cuaca cerah sekali dan keadaan lalu lintas juga agak lengang, tapi termasuk hari ini ramai juga karena ini bulan puasa ya. Masa ini orang tengah keluar berbelanja untuk mencari takjil ataupun menu berbuka puasa. Oke, dan satu lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya atau siapa yang baru bergabung dengan channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng ya untuk notifikasi dan pemberitahuan agar bila saya upload video terbaru akan ada cepat pemberitahuan ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ini masih berada di desa, termasuk di kampung saya ya. Ini kampung saya sudah mau melewati kampung sebelah, yaitu desa Tenggur ya, mungkin di depan sana nanti. Dan cuaca hari ini sangat bagus sekali. Dan ini hari ini saya juga mau tes ya, mau tes kamera saya Akasu Brief 7 ataupun Akasu Brief 7 ya. Saya akan coba lihat keadaan kamera saya masih bagus atau tidak, karena sudah lama saya tak gunakan kamera saya, kamera vlog. Jadi saya akan coba tengok video ini kelihatan bagus atau tidak. Jadi buat teman-teman yang nampak video saya, coba komen ya tentang kamera saya di Akasu Brief 7 dalam cuaca yang terang ini, keadaan seperti ini kelihatan bagus atau tidak. Oke, kita dah masuk di kampung sebelah ya, kampung sebelah desa saya atau kampung sebelah saya, yaitu kalau tidak salah kampung Tenggur ya, Tenggur ya, ada di Tulungagung. Nah, di sini masih kelihatan sedikit lengang ya. Ini yang menghalang ke arah timur, menghalang ke arah timur. Di sini ada jalannya masih termasuk bagus juga ya, tak banyak lubang, tapi masih ada juga lubang 1-2 di jalan ini, tapi kira masih bagus juga jalan di sini. Jalannya cukup halus, cuma ada sedikit beberapa tempat tuh yang berlubang. Dan laluan saya hari ini adalah dari desa Karangsari atau kampung Karangsari menuju ke desa Tegarjo, kecamatan Rejutangan, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, buat teman-teman yang sudah lama atau sudah tidak melewati jalan ini, beginilah keadaan jalan raya di kampung saya. Wah, di sana ada agak macet sedikit. Mungkin ada kegiatan ya di depan sini karena biasanya enggak macet di sini. Oh, rupanya ada pembagian takjil ataupun menu berbuka puasa free ya ini. Nah, inilah aktivitas
pembagian menu berbuka puasa free atau gratis ya. Terima kasih. Di sini di sebelah kiri ada, di sebelah kanan, tepatnya ini di Desa Tenggur ya, di Desa Tenggur, di perempatan Desa Tenggur, Rejotangan. Oke, kita akan lanjutkan sampai ke desa tujuan saya. Oke, saya masih dalam perjalanan menuju ke Desa Tegal Rejo. Rejo Tangan Tulungagung, guys. Hari ini cuaca cukup bagus ya, dari matahari dari barat saya menghala ke timur, jadi sorotan kamera saya pas atau ngam dengan cuaca. Jadi kelihatan cantik lah agaknya. Mungkin. Jadi buat teman-teman yang lihat atau tengok video saya menggunakan kamera Akasup Flip 7 atau Akasup Flip 7, coba komen apakah sangat bagus kualitas kamera saya. Dan saya akan berbahasa-bahasa Jawa sedikit ya, kali ini saya coba bahasa Jawa karena sudah lama juga kalau ngobrol saya tak pakai bahasa Jawa, biasanya pakai bahasa Melayu karena saya berada di Malaysia, tapi saya berada di kampung. Dan saya coba bahasa Jawa sedikit ya. Ya, saya ki wis teko ya ki. Wis teko Desa Tegarjo ataupun Pakis Rejo ya. Karena saya sudah lama bahasanya kembali lagi ke bahasa Melayu. Ini saya sudah sampai di desa ngendi ya? Desa Tegarjo atau Pakis Rejo ya ki. Aku wis suwe ndak liwat kene ya. Nah, jadi lupa kadang-kadang itu urutan desa itu dari Banjarejo, Tenggur Banjarejo, Pakisrejo, Tegarejo atau Tegarejo Pakisrejo itu kadang lali ya, lali loh. Kadang sudah berubah ya. Kadang ini wis anu apa jenis wis apa ini berubah, jadi kebanyakan di luar negeri, jadi apa ya nggak begitu anu, lupa ya, sudah lama tidak lewat sini. Jadi saya masih mencari-cari ya. Kalau di jalan itu kadang-kadang lihat-lihat. Ya, ini sudah masuk Desa Tegarejo ya, di sebelah kanan. Di sini masuk sebelah kanan.
Tapi video ini saya tutup di bagian depan sana nanti ya, karena mungkin nanti durasi terlalu panjang. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atau siapa saja yang tengok atau melihat video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Semoga video ini memberi sedikit info dan juga motivasi ya buat teman-teman yang ingin vlog di manapun Anda berada. Oke, salam sukses, salam sehat, salam sukses selalu buat kita. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.